Setelah membeli split license Unity, langkah selanjutnya adalah membeli split contract Unity. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan mengenai cara membeli split contract Unity dengan Ultima. Lakukan otorisasi di situs web DevView. Secara default, dashboard Unity Split akan ditampilkan. Anda bisa beralih antar dashboard dengan mengeklik tombol yang sesuai di sudut kanan di bawah referral link. Scroll halaman ke bawah, dan Anda akan melihat daftar produk yang tersedia untuk dibeli. Untuk membeli split contract, masuk ke tab Unity Split Contracts. Pilih kontrak yang Anda inginkan, dan klik tombol Purchase atau Beli. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih Ultima, setuju persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia dan klik tombol Purchase. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlahnya dalam Ultima beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Alamat tersebut juga akan tersedia dalam format kode QR untuk memudahkan pengiriman transaksi dari aplikasi mobile. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang diperlukan ke dompet yang ditentukan. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Selesai, Anda telah membeli split contract. Setelah membeli kontrak, Anda bisa melihat perubahan nilainya di widget split license usage di dashboard Anda. Kontrak yang telah dibeli juga akan terlihat di bagian My Contracts. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi layanan dukungan dan kami akan dengan senang hati membantu Anda. Semoga Anda sukses dalam bekerja.